Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial di mana kita dapat mengaplikasikan transition di dalam HTML menggunakan CSS. Apa yang kita perlukan adalah dua file, iaitu transition.html dan satu lagi file iaitu mystyles.css. Kedua-dua file tersebut disimpan di dalam sebuah folder yang diberi nama HTML. Seterusnya, di dalam file transition.html, kita memerlukan properti-properti seperti tajuk yang telah diberi, iaitu CSS3 transition dan satu hyperreference, iaitu additional file yang diberi nama mystyles.css. Kita mempunyai 3 ID, iaitu ID 1, ID 2 dan ID 3. ID 1 adalah untuk transition rotate, ID 2 adalah untuk transition grow long, dan ID 3 adalah untuk transition to left bottom. Seterusnya kita pergi kepada output setakat ini. Ini adalah contoh output yang telah tanpa CSS. Seterusnya, kita akan membuat penambahbaikan atau memasukkan CSS property untuk transition yang akan dibuat. Tersebut adalah properties untuk object transition yang akan berlaku. Sekarang ini kita memerlukan properties untuk ID pertama, kita memerlukan background color iaitu star 4E 90C7, kita akan menggunakan transition propertiesnya adalah sebanyak selama 2 second. Ia bermaksud apabila kita meletakkan mouse pada warna, ia akan bertukar dalam masa 2 saat. Ini adalah untuk transition kedua, iaitu transition yang akan memutarkan objek pada 90 darjah. Seterusnya, kita pergi kepada transition yang mana objek asal akan bertukar warna, iaitu kepada warna RGB 204, 225, 255 dan 0. Sekarang kita akan melihat hasil kepada penambah
penambahbaikan yang telah kita lakukan. Untuk ID pertama, tertera tersebut adalah transition yang telah berlaku, iaitu putaran 90 darjah dan penukaran warna dalam masa 2 saat. Sekarang kita akan meneruskan kepada ID yang kedua. Untuk ID kedua, propertiesnya adalah (8B C9B3). Transition yang akan diberi adalah width 1 second. Ia bermaksud apabila kita meletakkan mouse kepada bentuk objek dan ia akan memanjang dalam masa 1 saat. Ini adalah kelebaran yang diberi untuk objek memanjang. Seterusnya kita akan melihat hasil kepada output kedua. Ini adalah hasil di atas transition yang telah dilakukan. Objek asal memanjang selama 1 saat. Seterusnya kita pergi kepada ID yang ketiga. Seterusnya kita akan memasukkan properties-properties untuk ID ketiga. Antara properties-nya adalah juga warna background, iaitu B5, B3, 9A. Untuk ID ini, transition yang akan berlaku adalah objek akan bergerak selama 1 saat. Position yang diberi adalah negatif, ke kiri sebanyak 0. Objek ketiga akan ke kiri sebanyak -50 piksel, ke atas sebanyak 150 piksel, dan ke bawah sebanyak 150 piksel. Dan itu properti yang telah diberikan untuk transition tersebut adalah gambar bertukar warna menjadi RGB 255 0194. Sekarang kita akan melihat hasil kepada semua transition yang telah
diberikan objek ketiga setelah diberikan transition, iaitu ke kiri, ke bawah dan ke atas, dan telah bertukar warna daripada warna hijau kepada warna pink. Okey, ini adalah hasil daripada penggunaan CSS transition di dalam HTML dengan menggunakan CSS. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.